Welcome to another episode Hitcheck Pod. Bang, loh, ini kan acara gua, Bang. Gua di tengah. Bukan gak acara gitu dong. Bukan ya? Bukan. Sorry. Welcome to another episode of Hitcheck Pod with me, your host Daniel Enas. Gua jadi bingung mau ngenalin yang mana. Lu dulu. My okay. Co-host, pasti gua gak sendirian. Irfan Rizky. Gua males sih sama dia ini. Kenapa sih? Ntar dulu kebelasan. Okay. Siapa lanjutin? Irfan Rizky, kayak Jambul, kayak Handle Kui. Sama Bang... Reza Herlambang. Bukan. Bang Reza Arfa, thank you banget udah datang. Lu Eke lu. Thank you. Eke-nya. L-Bastard. 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 Kalau di street. From the street. Nah, Reza Arfa, Eke, L-Bastard. Gila. Dari Eke-nya itu udah... Lu tau gak dari Eke-nya? Gak mungkin dia anak baik-baik. Bastard tuh bahasa apa? Bahasa baik itu. Oke. Okay. Bahasa Meksiko ya? Bahasa Meksiko. Latin-Latin gitu baik. Ya? Eyo Bastard! anak baik gitu. Bro. Itu kalau kayak ibu-ibu di Meksiko manggil anaknya gitu kali. Iya. Ya gitu dong. Ya gitu dong. Bang, thank you banget udah datang. Oke, thank you. Gue gak tahu kabar lu sekarang gimana. Baik-baik aja, makasih udah nanya kabar, saya langsung jalan dulu. Oke, baik banget. Saya ngelatih, gue ngelatih sama Jambul sekarang. Ya. Sekarang ngelatih, jadi dari musim kapan tuh ngelatih? Dari musim terakhir, ya, IBL. Iya, IBL musim terakhir kemarin, ini udah gitu. Ngelatih. Gue pas tahu bintang tamunya bakal lu, gue pakai jersey ketika lu top performers di jersey ini. Damn boy. Enggak, salah. Berapa? Salah. Ini yang pakai nomor 1 dia 0 poin. Iya, 0 poin. Ini 0 poin. Top performers at 0 poin. Top performers 15 poin. 15 poin. Nomornya 15, 26 poin. Sebelum kita mulai jauh, sesuai request. Apa nih? Gue gak mau pakai baju ini. Baju apa lu? Tunggu dulu. Apa? Oke, gue keluar dulu. Gue berubah sesuai request lu. Kalau enggak sampai podcast beres lu keluar aja gue berdua. Oke. Ngusir gue dong pelan-pelan. Oke, tunggu bentar. Apa-apa? Oke. Tunggu bentar. A few moments later. Khusus buat lo datang, gue karena gue gombrong karena lo streetballer, pakai jersey. Terus gue pakai jersey lo, sama gue keponcol beli gitu ya. Thank you. Emang kenapa, Bu? Thank you, Komandan. Soalnya dia episode pertama dia bilang ini pertama kali gue liat Abdi Negara bikin podcast katanya. Jadi gue pakai ini selama episode ini, gue akan pakai ini sambil ngobrol sama dia. Thank you. Tapi itu salah satu apa? Salah satu komen yang banyak loh. Iya. Celananya Jambul. Benar. Pas lihat di ada episode Batam juga. Benar komen. Jadi juga. Nah, jadi biar pada tahu juga yang komen soal celana gue banyak. Jadi gue jelasin di luar negeri trainer-trainer tuh pakai itu. Pakai celana tentara. Pakai celana tentara. Masa sneakers. Serius. Pakai kaos. Keren. Emang teman-teman gue di Indonesia nggak bisa terima aja gue begitu, atau gue nggak cocok? Bukan, keren itu dari siapa? Dia pikir dia keren. Iya. Nah, itu padahal kan? Enggak. Aja makanya. Nah, gue juga mikirnya gitu. Jangan-jangan di Amerika trainer juga dicengin sama temannya, pakai perolehan, pakai gitu-gitu. Iya. Nah, Pak. Terus. Life after pro nih. Langsung aja pertanyaan pertama gue. Hidup lu setelah profesional. Apa ya, bisa dibilang sih ngurus anak ya, itu salah satunya. Itu salah satunya, tapi yang kehilangan tuh rutinitas sebenarnya. Woi, ya, bener. Demen lo ya latihan begini ya. Wah, dulu nggak suka. Tapi ketika gua selesai pro, bangun tidak perlu pagi-pagi kan. Oke. Anak lagi gini bangun. Oke, bangun itu sangat apa ya, ada rasa kangen gitu loh. Lu kangen lari, kangen apa, lihat-lihat galeri foto kayak, duh gue kangen nih, ini. Kangen sama siapa, sama Yasir? Enggak lah. Arif Ebel? Enggak juga. Oke. Okay. John Alexius. Oke, okay, kangen. Ya, gue kangen juga. Reza Butar-Butar cukup. Dari Hartanto? Mas Tri? Itu pasti. Tapi gue liat dia kayaknya ada petirnya nanti. Iya, nanti ada petir. Tapi gue lihat yang paling gue pantau ya, tim yang lu tinggalin, mereka improve. Yes, betul sekali. Tim yang lu tinggalin di Dewa Perkasa begitu lu out, improve. Bener. Naik juga. Bos ketika jadi Raja Wali. Naik juga sekarang. Bagaimana peran lu akhir lu tahu kalau lu gak perlu ada di situ? Bukan. Itu gue, didikan gue. Oh, nah, itu semua didikan lu. Itu didikan. Jadi ketika ada gue, mereka kan... Berantakan tuh, wah
Ayo, 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 latihan, 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 latihan. Makin berantakan. Pas itu, berantakan. Pas di season ada gue. Pas gue keluar, ini gak ada nih. Jadi, bebas. Bebas. Jadi, makin tekanannya bagus. Tekanannya gak ada. Tekanannya gak ada. Gue potong dulu, guys. Thank you. Lagi-lagi Bucket List hari ini udah support kita di episode. Thank you Bucket List. Si Checkpot yang episode berikutnya. Thank you dari support. Selalu keren. Kita akan selalu akan di sini tag-nya. Dan nanti mungkin kita akan coba-coba pindah ya. Biar enggak di VIP room terus, kita akan pindahnya jauh ke locker room. Cuman di situ. Di 4 langkah di pagar aja, Bang. Di pagar depan. Oke, apalagi, Bang? Live after pro ya. Live after pro. Ngelatih ya, pasti ngelatih. Boleh disebut apa? Ya kebetulan dia yang ngajak gua. Jadi ya sebelumnya tuh ya adalah latih di sini karena menurut gua jauh dari rumah dan dia bilang, "Oke, di sini ngelatihnya di mana tuh?" Dekat rumah gua. Jadi cuman paling 15-20 menit. Ya. Apa namanya, Bang? Respect Basketball Academy. Respect Basketball Academy. Ya. Terus ngelatih KU berapa? Gue ngelatih KU 15 sampai 17. Sama putri juga. Sama putri. Itu putra putri. Putra putri. Ya, nanti kebetulan nanti putri tolong ya. Aman. Enggak usah lu enggak usah dia aja. Jadi terus, Arfa ini kalau jadi lagi ngelatih dikasih mic jadi lebih baik caranya. Iya, gue sempat lihat. Iya, kan? Gue sempat lihat. Kalau enggak ada mic-nya. Ini bangsat nih anjing bisa main di sini. Ini kalau ada klipon juga ngomongnya halus nih. Pas, gue enggak pernah ngomong kasar. Tapi di mic. Terus Bang, emang passion lo ngelatih sekarang? Sekarang dibilang passion itu jadi gini. Kalau gue bilang passion, gue enggak tahu itu apa sebenarnya. Tapi gue dalam hati tuh kayak pengen menyalurkan ilmu yang gue tahu untuk untuk pemain-pemain basket yang masih muda, masih development lah ya. Betul. Terus ini Bang, apa namanya? Lu kan dilatih sama pelatih-pelatih top, Bang. Influencer banyak dong, berarti kayak ada David Singleton. Betul. Ada Coach Ebos. Betul. Ada almarhum Coach Andre. Betul. Ya kan? Betul. Berarti kan lu punya dari tiga itu aja tuh nama-nama besar yang influence-nya pasti buat lu gede, ya kan? Lu ambil apa di situ dari mereka? Kedisiplinan, kedetailannya Coach Andre kah? Kita kan bareng nih. Betul. Ya kan? Kita tahu kan, gimana. Lu tahu sendiri kan gitu. Betul. Jadi kalau gua boleh cerita dari awal nih, dari Bima Perkasa, gua pertama kali masuk Bima Perkasa itu dapet sama Coach Ebos. Yang memang Coach Ebos crossfit, itu CrossFit, ya. Nama fisiknya capek banget. Siksa kubur. Ya benar. Gimana maksudnya siksa kubur, Bang? Kita CrossFit-nya latihannya keras lah. Bukan keras. Kita latihannya beneran CrossFit-nya capek gitu. Enggak seperti gym pada umumnya gitu. Ngerti gak sih CrossFit? Oke. Okay. Gym yang waktu kita di EVOS. Iya. Yang mana yang berenang 2 jam? Berenang 2 jam lari ke bawah lagi. Apanya? Ke bawah berenang gini terus. Benar. Serius? 2 jam renang doang? Iya. 2 jam renang doang. Ini gak boleh napas. Ini kalau bisa ada historinya nih jam gue. Ini masih sama nih jam yang gue pakai nih. Benar. Gue pernah nanya ke Glenn Victor Sutanto. Atlet renang Indonesia. Yes. Lu kalau latihan renang berapa jam? Sejam? Gue lebih lama dari lu. Jangan-jangan bakat kalian pada di sana. Iya sih, benar juga sih. Cuma gak ada yang tahu. Tapi bener, lu jangan salah. Itu ilmunya kita gak tahu. Jadi kita gak bisa ngomong apa-apa. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Gue gak bisa membantah. Karena itu udah ada ilmunya. Betul. Iya. Berarti lebih ke pasrah aja, kalian terima aja kan? Pasrah aja. Cuman waktu itu kan sering ada pilihan ya, Bang. 7 jogging, 7 renang. Gue pasti udah lari ke jogging. Oh. Ya lu bayangin aja, lu 2 jam di dalam air yang bukan tempat lu bisa bernafas secara baik-baik. Sama lu suruh jogging 2 jam, mending gue jogging 2 jam, gue masih bisa nafas. Iya. Tapi itu rutin di... Seminggu 3 kali ya? Iya, waktu itu pre-season ya? Iya bener-bener. Waktu off-season, sorry. Renang 2 jam. Tangan gue keriput, udah pasti. Tapi pas naik atas gitu ada yang Indomie di itu. Lu makan juga? Bawa Indomie gitu gak? Gak ada, roti bakar. Sama teh manis hangat. Kalau anak-anak renang kan bawa. Pikir lagi tamasya. Kentang sosis. Iya, kentang sosis. Pikir lagi tamasya. Ayo balik lagi ke Coach Ebos. Coach Ebos. Jadi musim pertama gue itu, gue masuk ke Bima Perkasa yang pemainnya memang sudah senior semua. Elfrida. Pak Frida. Frida Aris. Dulu ini ya, SM. SM betul. Terus Galang Gunawan, ada Adit, ada Nuke, ada Restu, ada Ali. Nah, di sana kebetulan pas gua datang di rookie yang umurnya 32. 32.
gue beruntung banget nggak pernah disuruh bawa bola apa. Ali bilang mau nyuruh segen sama Pali. Ali sampai bilang, gue rugi toh, tapi wis tuo, apa tuh, makanya udah tua, wis tuwe gitu. Ya Ci, wis tuwe. Ya wis tuwe, ya wis tuwe, nggak jadi deh gitu. Jadi dan waktu itu kesulitannya adalah, saya tadi cerita balik lagi dari dulu gue kan streetball ya gitu. Jadi ternyata nyampe sana itu ilmu yang sebenarnya harusnya gue dapet di sebelum-sebelumnya, ini kenapa balik lagi gue pengen ngelatih mereka. Gue pengen kasih tahu bahwa nanti ketika lu di level yang tinggi gitu, lu ada beberapa yang harus lu tahu. Kayak misalkan ada pick and roll, itu ada under, ada ice, ada apa gitu. Jadi suatu waktu, betul, suatu waktu pernah gue lagi latihan sama Coach Ebos, itu persiapan seri Bandung atau seri apa gitu. Latihan sama Coach Ebos gitu. Latihan. Okay. Ice. Gue bengong. Lu bawa es batu lagi. Langsung kompres. Ice. Gue bingung. Ice. Waduh, gue ngapain nih? Ice. Oh, ternyata ice itu pick and roll. Gua, ya, send to baseline. Benar. Send to baseline. Yang hal-hal yang kayak gitu yang gue gak ngerti gitu. Kayak, kalau trap gini. Jadi, pernah tuh lagi latihan karena gue salah terus. Dem, bolanya. Jadi, okay, gue langsung karena langsung kan. Oh, salah. Okay, gue ambil bolanya. Gue gelindingin ke tengah. Ting. Pas gue lihat ditendang bolanya sama Coach Ebos. Kenapa? Ya kesel lah dia. Karena gue salah terus mungkin. Tuing! Langsung, wah, gue balik ban. Dalam mati. Gol! Gue gitu. Ya, tapi itu. Wah, parah banget. Iya, itu bercanda. Nggak Coach, bercanda itu. Nggak bercanda. Bercanda. Nah, berarti yang kesulitannya adalah lu pas naik tuh banyak hal basket yang mungkin lu bisa lakuin. Betul. Gerakannya tapi lu nggak tahu nama-namanya. Betul sekali. Nggak tahu nama-namanya aja kan, tapi ngerti kan. Tapi ngerti baseline. Maksudnya arahin ya ke sana, arahin ngerti gitu. Tapi kan ada istilahnya, ada ice, ada misalkan kayak lu ketemu sama fight shooter through. Ya lu ketemu sama shooter kan the fight through, jangan bukan lewat bawah. Under betul kan ya. Tapi yang gua tahu adalah kalau shooter itu harus diginiin, ya gua tahu. Tapi kalau bilang Fight through. Bingung lo bahasanya. Apa? Iya. Ya. Ya, berarti itu tinggal itu permasalahan nama aja kan. Karena kan juga lo lumayan lama juga bermain di komunitas dan streetball itu kan. Makanya kadang-kadang. Gue potong ya. Tapi mungkin selain nama ya sebenarnya masih banyak sih yang gue nggak tahu sebenarnya. Karena kan kalau balik lagi ke streetball itu, ya lo streetball kan tahu 1-4. One on one, di sininya 4, one on one di sini 4. Yang kita tahu, lu pas lagi gini cutting ya. Nah itu. Jadi menurut gue banyak lah pas masuk pro itu. Bang, gue pengen bahas ini bang, komunitas. Okay. Lu kan datangnya dari komunitas. Betul. Bener nggak gue di Bandung betul, kan? Betul. Ya lu bisa dibilang sebagai dedengkotnya lah. Enggak. Ya ada dedengkotnya lu sebagai seniornya. Iya, cuman seniornya. Iya, salah satu. Iya, salah satu seniornya nggak sih kan di apa future ya? Di kalau di future gue Kacuping namanya. Iya. Sekarang Kacuping masih. Ya. Sekarang future udah jarang karena ya masih ada main, cuman beberapa kayak di Bandung kan ada yang bikin stay high gitu. Ada lah masih tersebar lah, ya? Masih tersebar. Kadang gue kalau ke Bandung gue sekali dua kali main lah di stay high itu karena future ya udah. Masih ada orang-orang yang cuman mungkin kami udah jarang basket lah. Oh, untuk bermain dengan intensitas yang sama betul, juga udah betul. Udah gak bukan enggak mumpuni ya kalau betul, bahasa. Betul. Ini. Jadi ya, tadi balik lagi yang lo bilang komunitas. Jadi future itu gua tuh dulu apa ya? Ya sebutannya Kacuping lah. Jadi karena ada Bang Anwar. Oh iya, legendnya Bang Anwar. Ada Bang Insane. Yeah. Terus Poison V. Vicky. Wah banyak. Berarti lu generasi bawahnya ya? Dua generasi berarti? Generasi bawahnya, iya. Jauh. Iya, lu Kacupingnya sih bang. Kalau mereka. Bener sih, kalau mereka-mereka orang. Iya, jauh. Mereka-mereka orang terus ada lu sih ya. Berarti gue salah kalau dedengkotnya mereka. Dedengkotnya mereka? Iya. Ya, tapi pokoknya lu orang lama lah. Ikut-ikut aja, iya betul. Lu orang lama lah di situ. Nah, lu kan dari di situ tuh kan pasti banyak dong kayak. Itu kan gak cuma khusus main streetball. Betul. Benar dong di Bandung betul. Itu. Enggak, gue ngomongin bukan yang feature kayak waktu itu. Gue ikut main basket sama lu di Bandung. Iya, betul. Itu kan kayak udah bukan ya mainnya normal kan 5-5 main komunitas pick up game biasa gitu. Pick up game benar. Gimana sih bang caranya, lu ibaratnya lu salah satu orang yang, ya lu rajin main pick up game. Betul sekali.
Tapi lu ujung-ujungnya lu tembus juga tuh ke Liga Basket Indonesia. Tembus loh. Iya kan? Gimana? Gampang kah? Susah kah? Atau lu ada kayak waktu gua datang misalkan lu ada wah ada pemain pro nih, gua sikat lah. Iya. Atau anjing ternyata gak jago-jago banget juga ya mainnya gitu. Ada betul. Gak pemikiran lo kayak gitu? Betul. Jadi ada. Sangat. Jadi kalau dulu kalau ngomongin main komunitas ya. Dulu itu gue pribadi. Gue gak tahu komunitas lain, orang lain gue gak tahu. Tapi gue pribadi, gue selalu. Karena gue rasa tuh waktu pas di Bandung gue basket. Bisa Senin sampai Minggu. Gue puterin terus. Gue di sini, gue latihan kesini. Karena gue mencari tantangan lah kasarnya. Sampai pada akhirnya gue ada kesempatan mengundang pemain-pemain yang bagus gitu. Habis itu yuk main yuk. Dulu bikin masa lalu ya. Namanya masa lalu. Bikin. Jadi selalu ada, selalu ada. Gue lihat gitu ada Kevin Moses. Dia pernah Daniel Wenas, Danny Ray. Terus Teddy ada. Banyak lah. Enak banyak tuh yang main tuh. Gue lihat ya elah mainnya kayak gini. Gue juga bisa bro. Bisa dah. Kalau cuma nembak airball mah gue bisa gitu kan. Kalau buat drive-drive gini doang gak masuk gue juga bisa. Itu waktu itu. Waktu lu. Iya komunitas lihat. Bukan meremehkan. Tapi gue cuma pengen kayak. Gue bisa sih kayaknya. Lawan mereka nih bisa gue gitu bisa ya. Lawan mereka gitu. Lawan Moses, lawan apa yang. Ya lu lihat lah kalau di liga sekarang. Iya. Drive-nya pak. Ya. Dulu gue kayak pak wah gitu. Seru gitu. Ternyata setelah masuk pro. Setelah masuk pro. Ketika ya mungkin gue misalkan kembali bukan apa ya. Ternyata ya mereka itu udah tahu apa yang mereka lakukan gitu. Jaga pelanggan. Iya jaga pelanggan aja gitu. Maksudnya mereka udah tahu apa yang mereka lakukan. Jadi udah gak dari awal udah digos udah pengen show off. Tempat showoffnya bukan di situ gitu. Selalu kayak udah berapa nih skornya nih baru serius. Iya itu juga gitu. Kalau main komunitas tuh gitu. Iya. Satu poin atau dua poin sebelum menang sih baru serius. Kayak taruhan 15 juta anjir. Iya benar. Apa kayak itu aja main di komunitas Humble. Di Humble. Serius? Iya. Gue kemarin dicengin. Kenapa? Gara-gara main di komunitas Humble terus gue post di Reels. Terus? Atau yang ini jagonya di komunitas doang. Dia gak tahu komunitasnya isinya siapa. Iya kan? Ajak aja bro. Kalau gue udah bilang sama dia. Kemarin yang suka komen-komen aneh. Lu kumpulin aja. Lu kumpulin. Bikin. Suruh main. Nah kita nonton. Yang tol-tol ini pada nonton. Lu tau kan isi-isi orang-orang di komunitas itu kan pada emosian semua ya. Betul. Begitu gue post atau gue. Waktu itu gue bikin story atau apa gitu. Yes. Lupa gue. Enggak gue sempet bikin story kayak. Komunitas lu gak sama komunitas gue bro. Gua lihat itu yang pada komen Niko, Niki bekas pemain IBL, bekas pemain Thailand basketball. Betul, league, betul. Terus ada Ega juara pemain SM, ada Altov waktu itu main runs, ada Yasir main waktu itu. Betul. Dia nggak tahu itu yang main di situ itu siapa aja. Iya, maksud. Padahal juga yang main di situ yang jaga gua ya, anak-anak IBL juga. Iya. Tapi memang akan beda ketika lu tadi main. Tadi udah tiga poin terakhir sih nggak jadi beda. Serius gue. Bener kan? Jaganya bener kan? Nah itu maksud serius. Tapi ya pas di awal ya gue. Kita main masing-masingnya. Nah terus yang lucunya lagi bang. Kan lo abis itu kan. Lo kan tadinya kayak gitu kan. Abis itu lo main di pro. Ya kan? Pas lagi main di pro. Lo juga main pick up game dong. Iya. Lo balik tuh ke situ. Betul. Lo jadi kayak kita-kita gini gak? Apa tetap ngegas dari awal? Enggak kan? Udah kalau dulu waktu pas masih prime-nya. Enggak santai aja. Gitu kan? Karena lo juga takut kenapa-kenapa. Terhadap orang itu, yang defense gak ngerti mungkin. Itu salah satunya mungkin. Cuman lebihnya ke kayak. Okay, berapa poin lagi ya gue tahu. Baru lo sih. Iya akhirnya lo ngerasain jadi gue. Iya gitu. Gue tahu bisa nih. Memang gitu. Nah tapi yang gue pengen highlight itu adalah. Lo dari komunitas yang tadinya mainnya gak serius. Lo masuk ke komunitas yang mungkin kayak contohnya. Buat gue, komunitas gue harus sebut sih, komunitas Humble itu keren. Karena kita main, beneran main di ujungnya gitu loh. Walaupun kalau lo main, mulutnya gak ada yang humble ya. Mulutnya gak ada yang humble gitu kan. Sama kalau lo udah mau poin terakhir, pasti di fallingin mulu. Betul. Biar gak bolanya boleh samping. Bener. Karena gak ada free throw. Terus kalau udah fall, kayak gak tahu ada apa-apa. Fall apaan? Nah gue pengen tahu. Lu ya tadi lu udah cerita adaptasinya yang lu nggak tahu apa ini main di komunitas.
Tapi atmosfernya gimana bang? Atmosfer waktu lo datang, yeah. Kayak lo main ke IBL kan persiapan yeah. tuh nggak kayak lo datang ke komunitas datang taruh tas yeah. main betul, gitu kan? Betul. Lo harus satu hari sebelumnya yeah. bersiap, yeah, mungkin sebelum lebih dari satu hari sebelumnya nonton bener. Video bener. Sebelum pertandingan, sampai jam 3 pagi ya bang. Oh, terus, tahu sendiri kan? Terus macam-macam kan lo harus jaga makan lo yeah. ya kalau main di komunitas lo habis makan pecel lo main gitu. Hari pertama lo pro lo masih stretching lucu gitu nggak sih? Cuma gitu doang. Iya nggak? Lo datang kayak nggak pemanasan gitu? Apa emang lo langsung ngikutin? Kebetulan karena waktu itu gue berkesempatan di LA Streetball yang CTW itu udah ada latihan yang proper buat proper lo lah, akhirnya gitu. Tahu. Ya akhirnya tahu kalau ini harus ini dulu. Meskipun pas kita awal tuh lo tahu sendiri Rico Haleluya, gue waktu itu ya. Streetball pertama yang CTW, Rico Haleluya, Rio DC, Sam, ada Lana Maniman, besar semua, Nico Niki, oke, Nico Niki, terus habis itu udah ya, 7, ada Raymond White Python waktu itu, terus mungkin udah ya, cuman yang gue inget itu ya, yang lainnya banyak lah sebenarnya. Kaptennya lu ya bang? Alhamdulillah, karena paling tua. Tahu gue kan. Gini-gini gue research bang. Bagus dong. Gitu dulu tuh kita diketawain. Kenapa emang? Ya ini yang mau berangkat ke Jepang. Iya sebelum kita berangkat. Iya dari audisi udah jadi bintang sekarang. Itu dia maksud gue. Yang keluaran dari sana tuh jadi sesuatu ya. Semua. Tahun berikutnya ada Eve. Ada betul. Gun. Betul. Jago-jago Gunawan. Semua itu. Gunawan tuh bareng gue juga tuh. Oh iya itu bareng sama lu. Di Cina ya? Bareng gue. Iya. Oh iya makanya ada Gun, ada Eve tuh teammate gue. Ya waktu itu gitu. Jadi gue udah tahu tuh latihannya proper kayak gimana, gimana. Ya mereka kan lu tahu sendiri datang, datang. Komunitas. Langsung komunitas. Dead. Disiksa pelatih waktu itu Ali Budimansyah sama ada satu lagi dari Filipina, Deden Ross namanya. Oh iya tahu gue, itu capek banget itu kan. Capek banget. Itu capek banget. Sampai pantai-pantai gak sih latihan lu? Enggak, itu setelah. Trevor ya? Siapa? Ah itulah, gue gak tahu. Bukan Mad Dog ya? Bukan. Gue gak tahu. Coach apa gitu. Tapi dia latihannya. Coach. Celametan. Bukan. Itu lama banget tau kan. Maaf. Bapak-bapak dasar lu berdua. Enggak, dia doang yang tua. Jokes lu? Panutan gue. Kalau soal keluarga. Family man. Iya. Halo ibu. Shout out dulu gak? Boleh iya dong. Khusus lu boleh shout out. Bu makasih udah dikasih waktu. Anak? Nanti belum ngerti. Nanti kalau udah gede nonton. Jadi bapaknya. Pas di SD ngomong ke temennya. Ngomong nih bapak gue nih. Bapak yang streetball. Begini. Bang tapi lu main streetball lu gaya-gaya gitu bang? Enggak. Enggak kan? Gue dulu pertama kali itu. Fisikal aja kan? Fisikal aja. Iya gue taunya gitu. Physical tapi lu lagi latihan, gue lagi latihan sama lu di EVOS, lu pernah ngolongin gue bang? Pernah ya itu kan karena lu street ball harus. Ngapain? Lagi main biasa, lagi main latihan, one on one gue dikolongin. Gue baki. Terus pas ngolongin, tim kepelatihan angkat tangan juga. Jajus, poin mereka. Poin mereka lagi. Poin lagi jadi 5 tuh. Iya jadi 5, oke poin mereka. Balik lagi tadi ke itu, komunitas. Jadi pas sama mereka itu, setelah itu gue, karena sering di Jakarta, gue ke satu komunitas yang menurut gue, wah, ini anjing nih. Ini baru nih, ngomong kasar. Ini anjing nih, karena menurut gue tuh. Dua kali ngomong kasar. Iya, sorry. Dia soalnya, menurut gue keras aja, terus restock aja, dan serius gitu. Restocknya bukan kayak, ah lu ini nih. Enggak, mukanya datar aja. Yang sebenarnya di Bandung tuh gue nggak dapet gitu. Oh gitu. Ya kalau di Bandung tuh ya dapet mungkin dari Bang Anwar tapi ya komunitas feature juga kan gitu. Tapi pas di Jakarta gue ketemu Glorious. YPK. Glorious YPK. Itu. Ya gue juga sering. Lo ke YPK apa ke yang sebelumnya dulu yang di Senayan? Nah, which is sebenarnya anak-anak humble itu kan juga anak-anak Glorious. Ya sama. Iya gue pertama sering main sama mereka waktu ini mereka bikin Glorious pick up. 9/11 itu yang pertama. Jose 9/11 Jose. Gua juga enggak. Enggak, yang pertama 9/11 itu di lapangan C. MVP-nya gua. Udah, usah dibahas. Sejujurnya gua enggak tahu sih Bul kalau lu pernah. Kayaknya enggak ada deh Bang, dia bikin sendiri. MVP-nya gua. Ya coba lu podcast-nya gitu deh. Gua enggak kan ini ada lagi. Iya, yang itu. Jose habis itu komunitas. Tapi Jose ya ngomongin Holce ya. Iya. Yeah. Lu datang rambut putih. Betul apa ya? Rambut putih. Rambut G-Dragon, Bro. Oh iya, G-Dragon deh. Oke.
Kan dia emang sampai sekarang kalau ketemu orang baru supel kan. Arfa gitu kabar segala macam. Dari mana? Dari Bandung. Malam itu pulang. Gua tekpok. Demi malam itu pulang. 9/11. Ya. Yeah. Pulang. Main tuh Sabtu apa Minggu ya? Pokoknya entah antara dua itu. Kalau enggak pokoknya di jamnya main, misalnya main jam 9 kan? Ya main jam 9 sampai 11. Gua berangkat jam 5 sore dari Bandung atau jam 4. Belum ada bus. Belum ada waktu itu naik ekstra di belum ada, belum ada wus, dijawab lagi sama dia. Yeah. Belum. Belum ada. Wus. Lupa lagi? Yes. Gitu. Gua belum naik. Gua belum naik. Rooming. Belum naik. Ya oke, balik lagi. Gua berangkat naik travel. Habis itu pulang, beres game, makan bentar sama mereka. Gua pulang lagi ke Bandung, pakai travel. Udah. Gua jadi heal. Menurut gua waktu itu memang gua enggak tahu ya, kayak basket ini basket gitu. Ya mungkin. Padahal udah tua tuh bang. Udah tua. Gue pernah ketemu dia juga tiba-tiba ada di Bogor lagi organize event di Bogor. Enggak, lu belum EVOS. Ketemu sama ada gue, Aul sama lu sama teman lu. Lu lagi ada event apa gitu? Lupa gue. Berarti lu secinta itu sama basket? Kurang lebih. Oke, gila sih. Betul, kurang lebih ya. Dari itu yang gue rasa tuh. Pulang jam 11, nggak pakai ngobrol berangkat. Betul. Tapi sih tidur di travel. Oh ya tidur. Bang, Jepang sama Cina kak, coba gimana bang? Jepang. LA Streetball kan pas lo datang. Dua kali. Ke Jepang sama ke Cina. CTW gue ikut cuma dua kali di 2015 ke Jepang. Jepang dulu ya, cerita Jepang dulu. Itu tadi Jepang banyak yang sebenarnya meragukan kita gitu. Karena waktu itu LA Streetball di pertama kalinya keluar negeri. Gitu. Karena waktu itu kan LA Streetball ada city selection, ada roadshow-nya, bla bla bla. Itu tahun berapa bang, sorry? 2015. Oke. 2015. Kita ke Jepang itu, memang di sana kita main sama tim streetballer Jepang, namanya Sam City. Tahu gue. Ya, itu. Itu yang di gelap-gelap itu kan? Betul. Klub Cita. Itu keren. Nah, ya keren banget sih. Keren. Itu yang di gelap-gelap itu. Pengen di atas-atas itu orang sambil makan minum gitu-gitu kali ya? Sambil nonton kalian. Kan ada gue liat tuh orang nonton dari atas. Nah, ya ada di atas. Kafe gitu ya bentuknya? Bukan. Nah, ini cuma kayak sekotak gitu doang. Dia doang terang, yang lain gelap. Iya, tapi yang nontonnya sih gue. Kayak klub. Itu klub. Oh. Namanya Klub Cita. Klub Cita. Klub kayak misalkan. Gak tau ya, gue gak pernah ke klub soalnya. Bar maksudnya. Klub. Gak pernah ke DJ. Iya. Gue gak pernah ke klub. Nah, serius bang. Serius. Itu di dalam klub. Apa namanya? Klub Cita. Terus boleh main basketnya nyewa lapangan? Mereka sewa lapangan situ. Mereka bikin. Sewa venue itu. Bikin lapangan. Iya bikin. Bukanya jam berapa? Jam 10 malam? Enggak, ini serius kan? Serius. Iya. Serius. Gue gak tahu ini. Dari sore. Kalau ini, kalau basketnya. Tapi sampai malam. Sampai klubnya tutup, itu berarti lapangan itu ada. Jadi klubnya misalkan hari itu klubnya tutup, dibikin acara Sam City gitu. Oh, tapi kalau misalkan orang cuma mau nyewa doang lagi klubnya jalan boleh? Enggak boleh. Jadi itu cuma pikir tuh ada orang lagi mabok. Iya, ini main basket. Berarti lapangan itu ada terus? Enggak. Ya berarti venue itu disewa jadiin lapangan. Betul. Oh, ada lapangan sih kebayang gitu. Tuh. Habis mabok tiba-tiba one-on-one yuk. Lemparin meja lain. Menarik juga ya. Iya. One-on-one yuk. Menang sake. Tapi gue belum pernah kan ke klub. Tapi itu menang apa kalah bang? Tapi joget lu tadi. Kalah. Joget lu lentur. Tapi kalah. 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 Itu kalah. Kita kaget. Karena kita rasa kita udah latihan keras. Ternyata mereka buset gerakannya. Pak. Gitu. Sampai kita gue pribadi gue punya satu bukan idol tapi gue suka dengan cara mainnya dia, namanya Chihiro yang pakai topeng itu bukan. Ada beda kalau topeng itu kan freestyler dia. Itu kalau ini beneran sebenarnya nih ya gue maunya ngundang Rio DC bang, cuma berhubung Rio DC sibuk tanding kan ini sebenarnya mau streetball tuh jadinya lu gue telepon deh Rio video call aja. Bercanda ya, jadi gue buka itu iya, muka lu gitu. Ya, Rio yang ngomong gitu kan. Masalahnya pada gak bisa lu, pada bisa lu nya. Yang lain gak bisa. Ya emang, karena kan sama aja. Kayak gue dapet di IBL, kenapa? Yang lain pada gak bisa, gue bisa. Terus bang, Cina. Secara aliran beda gak streetball? Beda kalau sama Cina. Jadi nih kalian mainnya lawan tim streetball juga ya? Lawan tim streetball juga. Streetball yang benar-benar kayak trik, point breaker gitu? Jepang tuh enggak. Jepang tapi Jepang, lebih ke handle-nya sama speed-nya gokil. Bener.
Jadi sebenarnya Bang, streetball itu yang benar, yang benar itu yang trik-trik atau yang trik-trik N1? Ya. N1 gue nonton banget, Escalade dulu ya. Profesor. Gue nonton banget Hot Sauce gitu. Gue nonton banget kan dia ngetrik gitu kan, dapat poin berikan apa? Atau streetball, bahasan streetball itu adalah komunitas basket streetball jalanan, basket jalanan. Kalau buat yang benernya apa? Oke. Sebenarnya filosofinya loh. Ini kan selalu jadi perdebatan. Betul, apa sih basket streetball ini yang trik atau yang betul basket jalanan, which is kayak komunitas kita main basket pick up game ya udah itu jatuhnya kayak basket jalanan, cuman sekarang gornya dalam aja sih. Betul. Dulu kan kita main juga di YPK. Iya, iya, benar. Itu maksud gua apa? Gimana yang sebenarnya filosofi? Yang sebenarnya filosofi. Yang sepengetahuan lo aja, Bang. Sepengetahuan gua. Tanpa lo menggurui orang lain. Betul. Sepengetahuan gua adalah physical pasti lebih. Kalau lihat 3x3 sekarang, on dulu 3-on-3 kan, 3x3 sekarang, menurut gue, streetball tuh sebenarnya kayak gitu. Datangnya dari streetball. Karena apa ya, lu basket cuma datang, abis itu lu, ayo kita main basket, one-on-one, bak, 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 keras, udah, gitu. Dan menurut gue, kalau lu lihat streetball N1, itu kan sangat menghibur sebenarnya. Parah. Itu menghibur banget. Jadi kalau menurut gue, streetball itu gimana caranya kita menghibur orang di bukan di jalanan ya. Dari jalanan kita bisa menghibur orang gitu loh. Kita basket tuh buat menghibur orang dan bukan cuman apa ya, bukan cuman orang tuh bisa ketawa, orang tuh bisa apa. Karena kan kalau pro ini, betul. Kalau pro ini kan kadang serius gitu loh. Kayak Kobe Bryant main di Rucker Park. Iya. Menurut gue itu streetball. Iya. Menurut gue ya, tapi gue enggak tahu ya, tapi memang mindset gue agak berubah ketika gue nonton N1. Zaman gue kecil gue kan nonton N1. Ada istilah old school, new school kan. Yeah. Nah, si streetball yang kayak N1 lakuin. Mungkin biasa sering yang awalnya ada di NY, Rucker Park itu. Kayak misalkan, terus keluar mereka jadi hype-nya nambah. Jadi orang-orang banyak tahu streetball itu ngetrik. Betul. Yeah. Nah di sini dikasih angka kalau ngetrik. Emang di sana enggak kayak di sana enggak escalate point breaker gitu? Enggak. Orang happy aja ngeliat orang dikolongin, orang ditipu, tapi enggak jadi acuan bikin poin. Poinnya tetap lo harus skor. Iya. Kalau enggak skor ya nol juga. Nah, kalau di sini yang gue lihat dan gue juga main kan, gue juga lu kayak fokusnya enggak penting lah masukin ke ini. Betul. Penting lu bohongin orang aja tuh dua. Gerakannya gimana? Dua, iya. Pokoknya udah bohongin orang aja, dua aja pokoknya. Iya, benar. Okay. Dan ada satu yang bikin, jadi waktu itu kita ngundang tim Cina sama tim Jepang main di Jakarta kan waktu itu. 2014, saya ingat gua, 2014. Kita waktu itu Bandung, temennya satu lagi Niki. Niki baru pulang dari seri Bali kalau gak salah. Niki pulang dari seri Bali, di Bali bete, gak dimainin. Gue gak dimainin. Main di sini. Tenang, di sini lu pasti main. Niki lagi main di mana tuh, Garuda? Niki Garuda. Sama gue ya? Iya, betul. Niki main. Itu kita menang lawan Cina, itu gara-gara Nael. Nael ngolongin, dapat poin 2. Nael ini, ball star. Nael ball star. Iya. Poin 2 sama... Oh, sempat rame tuh beritanya tuh, lu ngalahin luar. Poinnya langsung 6. Ya mereka kelabakan dan mereka juga... Akhirnya mereka kaget, karena mereka gak pernah dapetin hal itu. Gak melakuin itu. Rulesnya. Mereka kalau... Tapi kalau yang Jepang ya, kalau yang gue tonton, itu sih orang udah terhibur sama lu change directionnya, lu tiba-tiba abis speednya, speed ngolongin orang, tiba-tiba ada yang pernah ada viral tuh, dia muter di atas, dia muter baru dia anter, dan lu bayangin ya, satu kafe itu pecah sih, semua orang sorak gitu. Ya itu berarti makna dari streetball tuh sebenarnya itu kan. Yes, dan lu tahu Chihiro yang gue suka itu, kerjaannya apa? Apa? Guru TK. Asli so. Asli guru street TK. Baller. Street baller, tapi dia street baller, ini guru TK. Anjir. Gua enggak sengaja ketemu di jalan gitu ya, di jalan terus gua besoknya kan gua mau main lawan timnya si Sam City itu 55 kan gitu. Terus gua tanya, "Iya lu besok main enggak?" "Oh, enggak, gua lagi ada field trip," katanya. "Hah, field trip? Emang lu apa?" "Iya, gua sebenarnya guru TK." "Hah? Jadi lu Ya, tapi kemana tuh dia? Tahu enggak? Kayaknya Kebun Raya Bogor. Iya. Taman mininya sana kali ya. Iya, Taman Sempur. Taman Sempur lah. Tempat lari aja. Iya, mereka lanjut lari tuh di Sempur tuh gue lihat ada video. Oh, iya. Apa story? Ada gua. Oh, berarti tapi gue lebih cepet dari Bang Arfa.
Iya. Karena pada saat itu dia gak mau cari cepet juga. Dia kayak udahlah yang penting gue lakuin lah. Maafin. Nah, obrolan itu kan tadi nyambungin ke IBL bang. Iya. Ya. Lu di draft BPJ umur 32. Betul sekali. Itu emang sudah, jadi gini. Draft itu kan kita gak tahu sebenarnya draft ini tuh. Lu udah di kontak duluan kah? Atau lu udah pegangan si klub itu kah? Hmm, itu kan draft pertama bang. Ya gue di kontak sih sama temen gue. Siapa? Mau nolongin gue. Siapa? Tenang, dulu dia low free. Oh. Tenang, lu kalau dia diambil gitu ya. Ya, udah. Itu ada di plan-nya. So tau gitu. Lu ada di plan buat diambil, lu ada di plan buat diambil, cuma lu diambil duluan. Lu diambil duluan. Iya, gue. Iya. Karena itu yang rookie yang pertama jatahnya low free. Iya. Jadi yang pertama low free ngambil Nicholas. Ya, Nicholas Mahesa. Betul. Mahesa. Nah, di round berikutnya mau ambil Bang Arfa, ya. Bang Arfa diambil duluan sama BPJ. Nah sama itu gue nggak tahu apa emang lu udah janjian sama BPJ? Sama, enggak Nuke. Oh karena tapi udah mau Nuke kan? Tapi udah ngobrol. Ya, tapi Nuke ngobrol. Nuke setelah itu bilang, karena gue udah pernah main 3x3 sebelumnya sama Nuke, terus Nuke bilang gue emang udah mau ngambil lu gitu. Oh. Nuke bilang gitu. Jadi okay. Tapi lu berarti masih amazed kah atau masih kaget kah? Anjir ada yang milih gue ternyata. Iya sangat. Serius sangat, bang? Serius. Buat gue karena di umur 32. Enggak gitu dong. Tapi enggak. Buat gue itu momen terharu. Iya, terharu. Iya. Karena di umur 32. Di umur atau 32. Atau karena apa? Kan skill basket enggak tahu menurut lo. Iya. Apa gue, kalau gue sebagai pemain, gue tuh pasti gue tahu gue pantas gitu bang. Iya. Nah, kalau gue rasa. Lo pada saat itu lo berpikir enggak? Gue tahu gue pantas dibanding sama nih. Kan lo udah main sama orang-orang ini dong. Iya, combine. Iya. Betul. Lo tahu lo pantas enggak? Gue rasa itu. Waktu itu memang mungkin. Kalau dibilang pantas ya, gue nggak tahu. Jujur, ini jujur ya. Karena saingannya juga banyak. Karena saingannya banyak. Ada Dio Diansa juga kan. Iya. Di akhirnya, momen itu akhirnya Dio. Lovren ngambil Dio gara-gara lu diambil. Iya. Ada ini. Asyam Samuel ada Benedict ya? Pemelai. Enggak. Asyam. Siapa? Asyam kalau nggak salah. Oh, ini Farul. Farul Asyam. Enesa. Iya. Itu Sam juga nggak tahu loh bang. Siapa? Sam. Samuel iya. Benedict. Enggak. Samuel Benedict sebelum gue. Oh lu draft kedua itu ya? Samuel Benedict tuh tahun sebelum gua. Jadi dia duluan di BPJ tuh. Pas gua masuk jadi draft. Sam pindah ke lu. Draft pertama tuh angkatannya Sam. Iya betul. Baru angkatan lu? Baru angkatan gua. Okay. Gitu. Jadi ceritanya itu gua ke Cina kan. LA Streetball. Pelatih LA Streetball tuh Mas Joko. Dan Mas Joko ngelatih Nesa. Mas Joko enggak. Mas Joko waktu itu ngelatih apa ya? Pada saat itu Nesa. Oh iya, Nesa. Betul. Nesa. Gue cuman nanya waktu itu ada Mbak Nani juga yang ngurus streetball gitu. Terus gue cuman, Mbak Nani bilang, ada yang mau ikut rookie combine gak gitu. Udah. Gue gak komentar apa-apa. Karena gue rasa umur gue 32 lah. Udah, jadi lu gak ada niatan tuh? Gak ada. Adanya. Awalnya. Karena kan disuruh ngumpulin ini dari tembusan dari kota Bandung, Jawa Barat gitu, Pengprof apa-apa. Pengkot. Alah, gue udah. Rekomendasi. Iya, gue gak waktu itu, tapi gue ngobrol sama Mas Joko. Gue bilang, Mas, ini menurut kacamata lu aja. Gue dengan main yang seperti ini, apa gue cocok main di IBL? Mas Joko, mungkin waktu itu kayak, ini Kak Cuping nanya-nanya, ngapain sih gitu. Gue pengen bikin dia seneng, cocok kok, bisa, 3-5 tahun gitu kan. Dia bilangnya kayak gitu. Oh lu mau kayak LeBron sampai 30-an, hampir 40. Enggak juga sih, Bu. Enggak juga, ini kan udah berhenti. Iya, gitu. Ya, pada saat itu lu mikirnya. Iya, enggak, gue tapi mikirnya bener. Gue ikut Mas Joko bilang, lu bisa 3-5 tahun lu bisa main gitu loh. Oh, bener ya, bisa ya 37. Bisa kali ya, kalau enggak 35 deh. Cuma gitu. Perasaan langsung... Langsung iya, pengen tuh. Langsung naik. Karena buat gua bisa, ini buat gua basket dulu, bukan dulu sampai sekarang serius. Gua selalu ya lu tahu sendiri lah. Dan lu enggak ngerasa cukup bang lu main di komunitas. Maksudnya lu enggak merasa cukup secara pribadi lu. Waktu betul. Achievement lu di iya. Nah, gua tuh pengen tahu gitu lo supaya yang orang-orang di luar tuh kebuka matanya gitu lo. Apa lu merasa cukup jago di komunitas doang, apa lo harus kejar prestasi lo sampai ke liga paling tinggi? Kejar, karena gue pun ke Jakarta yang tadi dia bilang hal sih, gue kejar. Gue di Bandung naik travel bolak-balik. Jadi itu kejar. Salah satu motivasi lo? Salah kan? Satu, itu basket. Karena gini, buat gue adalah dulu itu di saat lingkungan kita ya anggap keluarga, anggap teman-teman lainnya gitu loh.
wah dia basket sampai ini bukan cerita sedih, ini bukan cerita sedih. Sampai pas nyokap gua nggak ada, kadang-kadang gua dulu basket, nyokap gua nggak ada, seluruh keluarga gua tuh pada khawatir gitu. Dia bilang sama kakak gua, kenapa dia tuh basket terus. Cuman kakak gua itu bilang, udah biarin aja. Oh nggak cerita sedih, Ya tapi intinya ketika momen gua di rookie combine itu, ketika Mas Joko bilang gitu, gua langsung punya semangat gitu loh. Oke, mungkin gua bisa. Makanya ketika latihan tuh, tapi ada sih kalau waktu beep test. Lu tahu gue berapa waktu beep test? 5. Iya, 5.5. Gue tahu bang, kan lo beep test sama gue. Di sini 6. Iya, makanya di sini kan lo udah main berapa lama. Iya, 5.5. Barusan gue bang, bahas. Itu salah satu yang perlu dikasih tahu juga ke anak-anak komunitas. Nggak segampang itu main di Liga Pro karena latihan fisiknya. Iya. Yeah. Soalnya barusan kita sempat bahas gitu, ada orang kayak yang pro-pro sampai 13. Lu 5 sih keren sih, lu teman gue yang paling keren sih. Papen 14 tuh. Papen. Lu paling tinggi 13.3. Terus lu 5. Gue 5. Paling tinggi gue di BPJ. Karena teman gue ada Febri, Mas Febri, Frida Aris, Galang Gunawan. Ya, ada temen kan? Lambat. Berapa? Itu lambat itu karena gua 8. Bang, itu gue kasih tahu sama lu, itu lambat tuh karena udah senior. Itu sebenarnya kalau ditarik lagi masih bisa. Bener. Gue lihat mereka, oh satu, oke. Okay. Dua, malam. Berhenti. Mas Febri, berhenti. Galang berhenti. Baru gue, 8. Tuh udah, sumpah gitu. Di situ gue rasa ketika gue 5.5, paling gak ada tim yang mau sama gue, gak apa-apa. Tapi habis itu, gak apa, main kan, scrimmage, udah. Tapi gitu. Tapi combine yang pas lu, semuanya nggak ada yang tahu ya kalau mereka akan masuk mana ya? Nggak ada. Karena gue nggak tahu. Ada bukan? Karena belum ada. Ada. Oh udah ada. Waktu itu ada. Sejujurnya gue mau ambil Alexander Franklin. Lalu ya, itu mau ambil Alexander Franklin. Bareng gue benar. Bukan kalau sebelumnya kan akhirnya ada yang apa pemain binaan kan? Iya binaan. Iya nggak. Pada saat itu nggak ada, nggak ada. Tapi masih ada etika tradisi yang kayak gue nggak boleh ngambil punyanya ini. Orang. Yes. Jadi waktu itu Lovre memutuskan untuk gak ngambil Alexander Franklin karena dia adalah pemain aslinya tuh sebelum combine itu tuh dia latihannya di Satya Wacana. Gitu. Jangan diambil. Tapi setelah tahun-tahun berikutnya kan kayak Coach Andre motong Reza Butar-Butar langsung cuek-cuekan. Pada saat itu tuh masih enggak benar. Kalau motong enggak apa-apa. Maksudnya kalau lu udah ada kayak binaan kan berarti kan lu udah enggak bisa. Iya, kalau binaan bisa juga, kan. Nah, sekarang kalau mau binaan terakhir tuh harus bayar berapa juta gitu, berapa. Iya, tapi kan kalau 150 juta kalau saya. Tapi kan kalau misalkan lu enggak tahu itu pas rookie combine-nya akan seru, lu main beneran. Tapi kalau kalau sekarang udah enggak peduli orang. Bener, karena kan lu udah dikontrak. Lu udah tahu lu pasti masuk di mana, makanya terakhir gue liat rookie combine ketika mereka scrimmage, mereka enggak yang seseru itu. Mereka tahu mereka udah masuk di mana. Jadi kayak makanya sekarang kan rookie combine dihilangin. Jadi udah jadinya semua pemain binaan. Karena percuma juga kayak rookie combine yang ada jadi berantem yang satu. Tapi lebih kalau yang benernya lebih seru pas lu. Semua orang enggak tahu dia akan masuk mana, performa aja se oke-okenya. Sampai ada satu waktu itu si Ari Sandi itu dia kan latihan di NSA. Tapi diambil Pasifik gitu. Ya gua kalau ngobrol dia bete sih gitu karena harapannya ya dia di Jakarta. Rizky Agung Pranata juga sama. Sama kayak ini juga Jason. Jason udah latihan di Dewa pas di pick Bali. Picknya Bali. Sementara backgroundnya teman-teman dia di mes yang di Dewa. Iya benar. Gue sih ngeliat kayak aja lu di draft tapi muka lu gak happy. Lagi di mes Dewa. Muka lu kaget. Rizky Agung Pranata tuh. Sama. Harusnya kan pemain Hang Tuah dari dulu. Dia ambil main Nesa. Iya. Gitu. Baru jadi, sekarang akhirnya. Akhirnya balik lagi ke Hang Tuah. Pas tapi gua itu ya, pas gua itu ya harapan gua di dia. Ya udahlah, gua kalaupun gak kemana-mana gua akan di Surabaya. Iya, harapan gua di dia. Bener, gua gak bohong. Tapi akhirnya dia diambil first round. Diambil. Tiba-tiba sebut Bima Perkasa. Ya gua sujud syukur maksudnya masih ada yang mau sama gue ya. Selain dia karena gue kenal dia kan gitu. Itu. Harapan gue Surabaya. Tapi kalau misalkan lo enggak diambil Bima Perkasa, Dio enggak jadi masuk mana-mana. Gimana sih lu? Dio gara-gara Arfa nih dong. Jadi hilang aja semua nih. Enggak tetap kan boleh ngambil. Enggak lebih. Lovre boleh ngambil rookie. Karena lu banyak. Apa baru? Sorry. Boleh ngambil rookie 5. Iya. Pokoknya lu first round. Pokoknya first round lah gua. Iya, first round lah.
udah ya kelihatan lah muka gue di situ pakai jas. Nangis nggak? Enggak. Di belakang gue di belakang tuh ya. Gue sih karena ada yang nggak kepilih, yang bete, jadi gue kayak. Enggak. Gue tahu cerita aja di luar tuh. Pas lu dapet, belum pada dapet kalian. Iya kan? Yang rajin bro. Ya, tapi itu buat gue. Soal ceritanya banyak tuh ceritanya. Kayak lu ngelus-ngelus yang belum dapet, nanti nonton gue aja. Gak usah. Nah ini lu bercanda kan? Enggak, ini bercanda gue. Mungkin dia orangnya baik. Baik gitu. Tapi pertanyaan gue. Karir high lu bisa tidur gak? 26 poin cuy. Bisa tidur gak? 60%. 69. Iya. Tapi bisa tidur 9,2. Bisa mungkin. Di kamar mandi anjing dapat juga nih gitu. Wah gitu. Sekamar sama Nuke. Kata Nuke. Pagi itu Nuke udah cedera. Mules. Iya iya. Nuke gak main tuh. Nuke gak main. Udah kecapean dia. Mules apa. Karena game sebelum lawan Pelita Jaya. Lawan Prawira lu. Hei, Nuka sebelum lawan Pelita Jaya tuh 80-an poin juga lah. Banyak, tapi dia emang kita berangkat cuma 8 orang pas 9 orang gitu. Wah, Nuka kecapean. Itu Piala Presiden bukan? Piala Presiden 2019. Oke, jadi pas lawan game lawan Prawira itu, pertama gua rasa mereka teman-teman gua karena dari Bandung. Terus habis itu ya gua enggak banyak mikir karena passing. Aduh, enggak ada yang attack nih. Ah, udahlah. Hajar aja. Ternyata mungkin hari itu lagi jadi hari baik lah. Ngapain aja tembak. Yeah. Wah, kebetulan basket masuk. Tuh ada gitunya. Iya, kebetulan masuk. Tiba-tiba switch sama Fendi. Ya, gue kan di Bandung kan main sama Fendi. Ih, wah, enak dong. Gue dijarakin. Yeah. Dalam hati ada gitu. Tembak. Ih, masuk. 6 per 7 kan berapa, Bang? Lupa gue. Banyak 3 point lu tapi tuh. Iya, tertolong gara-gara 3 point gitu. Itu jadi menurut gue tuh, apa ya, namanya memang harinya lagi bagus dan memang setelah itu pas di musim pakai jersey ini poinnya nol. Tapi gue nggak tahu ya, coba nanti kalau teman-teman ada yang tahu berapa sih karir high-nya rookie? Oh iya, itu juga berapa sih? Soalnya lu 26. 26 ya, betul. Gue zaman gue rookie gue nggak pernah 18 paling tinggi. Gue nggak tahu yang lain. Kalau ada yang tahu itu. Bisa jadi rekor. Atau kalau orang IBL ada yang tahu boleh. Iya. Bisa jadi rekor karena kan sekarang ya kan lagi dicoret-coretin tuh. Kalau kecil bisa jadi rekor. Iya. Ya, kan lumayan Bang, ada nama lu kalau misalkan. Iya. Topnya di 30 kan enggak tahu. Piala Presiden itu. Oh, okay. Piala Presiden, itu bukan season. Presiden. Ya, ini enggak jadi Bang. Enggak jadi Bang berarti. Oke, itu achievement buat lu sendiri aja. Buat gua. Buat lu sendiri aja. Bang, terus habis itu? Oke. Pindah ke Evos. Abis itu pindah ke, ya sempat David Singleton dulu kan. David Singleton. Iya, sempat David Singleton. Coach David pindah ke Prawira. Coach David. Lu masih main? Ini baju ini? Enggak, gua baju ini siapa? David pindah ke Prawira, gua langsung ke Evos. Oh, Prawira, David. Eh, sorry. David pindah ke BPJ, Coach David pindah ke BPJ. Oh, yang di Robinson ya? Iya, itu lu main. Robinson enggak, gua patah. Oh, lu patah tangan. Jadi lu enggak main selama. Gua enggak main di season. Coach David. Sama Coach David enggak main. Tapi dari kemarin gua belum ada yang pernah dilatih sama Coach David. Kebetulan waktu Coach David di BPJ, orang-orang BPJ ini humble sebenarnya. Jadi beberapa pemain ketika Coach David ngelatih itu pas di liga tuh pada step up. Sehebat itu dia melatih ya? Sehebat itu dia melatih. Ya Coach sendiri berapa kali kan? Iya. Contohnya salah satu Tivan. Tivan. Ya, pernah satu waktu. Jadi kita latihan udah capek nih. Dia marah nih. Coach Dave. Coach Dave marah nih. Itu ada Pak Isman juga, Pak Isman Toyib, ada Galang. Ada Mas Febri. Udah, gue kesel kan. Gara-gara dimarahin. Jadi intinya dimarahinnya kayak, lu tuh gak ada effort buat latihan ini. Lu lari tuh kayak Malas-malasan. Pamalas. Iya, padahal. Oh, itu udah maksimal yang dilakukan. Udah maksimal banget gue. Maksimal buat lu. Buat gue. Tapi belum buat lu. Udah maksimal, iya. Iya, bener. Tapi belum buat standarnya. Betul. Dia belum nyampe. Gitu. Wah, kesel. Udah deh. Ya, maksimalnya kalau lu larinya BPS-nya 5, iya sih, Bang. Benar juga sih, ya. Itu pelatih mana juga. Enggak, pelatih mana juga gak bilang itu maksimal. Makanya, Bang. Tapi ya, kalau dia tahu BPS-nya 5, ya oke, itu maksimal buat lu. Mungkin gak maksimal buat yang lain. Benar juga sih, ya. Terus. Baru gua, lu, ya? Salah, baru gua. Terus. Baru gua pensiun lagi, anjing. Pak Isman abis itu ngumpulin lah. Ayo, udah. Udah gak usah dipikirin. Kita latihan lagi aja. Oke, udah.
latihan lagi. Tapi itu sampai gue pulang mes tuh masih jadi pikiran gue. Wah nih orang padahal gue udah kerja keras gini-gini udah sebel. Kenapa yang lain tidak terpengaruh? Kenapa hanya gue gitu? Kenapa? Nah satu waktu pernah kita lagi latihan, Tivan dimarahin. Tivan, macam betul. Oh, itu bahasa Inggrisnya keren juga tuh. Iya, gitu. Dulu cepat pokoknya. Okay. Ya. Abis itu Tivan kode ini gue berdiri nih. Tivan kodenya gini, lagi dimarahin, Tivan kode gini. Gitu kan ya. Nyelek-nyelek, manggil-manggil lagi. Manggil-manggil. Sini, sini, gitu kan. Gue nyamperin, gue kira kenapa kan. Dia bilang gini, tolong terjemahin. Tolong terjemahin. Nah mungkin itu jadinya. Dari situ, gue langsung, dari kemarin mereka dimarahin tuh gak ngerti. Mereka tidak terpengaruh. Mungkin mereka gak ngerti gitu. Makanya ngambil perasaannya lo doang. Betul. Ternyata gue tanya sama Restu, gue tanya sama Ali gitu kan. Orang apa? Wish aku gak ngerti. Wish udah kan. Aku gak ngerti. Waduh. Gue dari situ ketawa sih. Itu salah satunya. Jadinya kayak ini aja. Kalau orang Arab ngomong disangka lagi didoain ya. Alias gak ngerti. Bener. Bener. Akhirnya di musim itu manggil lu cuman bener cuman buat ya Devin musim itu jadi rookie of the year. Itu Devin juga kadang-kadang kayak ini ya mungkin bahasa Inggrisnya terlalu cepat. Gue nggak jago bahasa Inggris gitu. Cuman ada kata-kata yang dia ini ya, iya gue paham lah gitu. Jadi dari 100% dia kasih, mungkin 50%nya gue bisa, nih maksud dia tuh ini gitu loh, gitu. Tivan tuh udah telek banget udah. Sampai ada di game, kalau nggak salah kita sparring atau apa gitu ya. Gue lupa, sparring atau apa. Terus. Itu lagi dikasih tahu, itu lagi game berjalan, ada yang free throw, Tivan dipanggil, set, Tivan dikasih tahu, gue lagi duduk di bench nih, set, gitu. Dia lagi dia ngomong ini depan, terus Tiffany gini. Ada tuh. Sini ada. Ya, apa? Oh iya kasih tahu nih, kasih tahu. Oh, jadi gue bilang, "Oh, itu." Jadi selama ini mereka enggak ngerti, Bang. Iya, selama ini mereka enggak ngerti padahal gue baper banget waktu pas diomelin lu, enggak baper banget. Baper banget. Iya, yang lain enggak baper, yang lain kok yang lain kayaknya profesional aja ya gitu. Profesional aja. Tapi gue yang enggak profesional. Single tentu bagus menurut gua. Semua detail. Jadi beres ini dia review ininya, kekurangan lu apa aja dicatat. Jadi memang itu belajar lah gitu. Kalau sama levelnya high level ya. High level. Oke, Evos Bang. Evos. Lu pindah ke Evos kan? Lu bilang tadi lu gak ada keyakinan. Betul. Ternyata masih ada yang mau, Bang. Pindah ke Evos kan berarti kan ada tim lain yang mau. Itu dia. Gua apa karena terpaksa juga Coach Andre ya? Pemainnya enggak ada yang mau. Nah, itu memorinya Coach Andre sama kebetulan Evos kan ada Coach Andre sama Nawi kan? Memorinya mereka itu di Piala Presiden bagus terhadap itu. Karena 26 poin itu dia. Wah, ini masih bisa nih. Padahal itu jatah terbaik yang bisa lu ambil itu doang. Iya, udah itu doang. Yang lain habis itu enggak ada. Tapi ini tadi ya gua sampein jadi menurut gua waktu pas gua LS Streetball ke Jepang, ke Cina, gua dilatih dapat di BPJ abis itu di EVOS. Gua rasa tuh gua cuman salah satu dari orang yang beruntung bisa merasakan di liga basket Indonesia maupun di streetball, karena menurut gua streetball ya paling tinggi di Indonesia ini lu ke CTW gitu, ke LS Streetball gitu. Basket paling tinggi di Indonesia ini di IBL gitu. Ya terlebihnya lu timnas, lu apa, itu pencapaian lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau menurut gue Bang ya, beruntung itu gak datang dengan sendirinya. Beruntung tuh datang sama kerja keras Bang. Gak ada orang yang beruntung doang. Kerja keras dan ketemu waktunya. Gue kalau menurut gue gak ada orang yang tiba-tiba diem-diem tidur-tiduran beruntung dapat duit, gak ada Bang. Bener. Beruntung tiba-tiba ada tim yang mau, gak ada kayak gitu. Memorinya mungkin itu ya. Memang ada keuntungannya. Betul. Memang. Gue dulu sering bilang, gue tuh salah satu pemain basket yang paling beruntung. Tapi beruntung yang gue dapetin itu bukan datang dari gue diam-diam aja gitu loh. Gue juga kerja gitu. Sama kayak lo juga kerja. Bener. Lo pikir lo main datang dari Jakarta ke Bandung jam 9 sampai jam 11 doang itu bukan kerja keras Bang. Itu kerja keras. Investasi lo. Investasi gitu. Tapi mungkin karena lo menjalaninya dengan fun, ya, lo menikmati. Bener. Jadi lo gak ngerasa bekerja keras kan. Padahal itu udah salah satu effort yang lo lakuin gitu. Gue setuju, jujur karena ya menikmatinya bener, itu. Bener. Karena buat gue apalagi gue filosofi gue tuh main basket adalah fun. Jadi gue main basket tuh bisa
ya udah kayak di komunitas mana ada main, gue datang main. Iya, benar. Gue bukan, dan gue main ke situ tuh nggak, bukan gue mau show off, bukan. Kayak yang lu bilang tadi, gue mau balikin fun gue, balikin insting gue gitu. Bener. Misalkan gue tuh komunitas itu buat gue ya, komunitas basket pick up game itu adalah salah satu gue meningkatkan percaya diri gue. Percaya diri gue ya, bukan skill gue, bukan. Skill gue dapetnya di latihan. Sama lu, latihan gue. Tapi begitu sampai di sana, lu kalau dilatih terus tapi lu gak tahu cara nge-score, dan lu gak biasain cara nge-score, itu gak segampang itu bisa keluar di pertandingan. Bener. Percaya diri lu, mental eksekusi lu. Ketika lu di pick up game, ya ini bolanya habis di tangan gue lah, harus. Gue yang bisa ngapa-ngapain, gue yang bisa nembak gitu. Jadi gue di situ salah satu cara gue kayak oke, gue harus bisa nih lawan one-on-one sama siapapun. Mau itu pemain IBL, mau itu pemain ex-pro kalau kita main komunitas, mau itu anak siapa mahasiswa, aja, anak kampus. Ya kita sama-sama fun, buat gue itu fun. Dan itu mengasah kepercayaan diri gue sama, sama... Ibaratnya tuh gue ngasih tahu ke diri gue kayak gue masih bisa skor, gitu. Loh. Which is kan nggak semudah itu dan nggak segampang itu kita lakuin di pro. Betul. Nah tapi dengan cara itu kita bisa kayak nimbulin, mancing, mancing nih, mancing keluar nih si skill-skillnya, developmentnya, yang kita lakuin selama latihan gitu. Loh. Betul. Dulu pelatih gue suka ngomong gini ke junior-junior. Lu main deh sana basket, pick up game di luar sana. Biar lu makin banyak pengalamannya. Itu bener loh. Jadi itu salah satu, menurut gue salah satu gunanya pick up game sama komunitas-komunitas. Apalagi komunitas-komunitas yang isinya ex-pro, pemain-pemain yang masih aktif. Gitu. Setuju banget gue. Tapi yang datang ke komunitas yang ex-pro atau pemain masih aktif, ya lu pastiin juga lu datang dengan skill set lu juga. Karena kalau misalkan lu nggak oke, akhirnya nyusahin. Enggak, siapapun. Karena kalau lu masuk ke komunitas kayak sorry ya, kayak misalkan lu datang ke Humble gitu terus lu nggak bisa main akan menyulitkan dia diomelin diomelin Batam tapi kalau diomelin Batam enggak sih karena yang penting Batam bayar apa kalau enggak pasti bilang gini nanti itu enggak usah dipasin kalau enggak emang biasanya ditanya sih di list ini siapa nih enggak tahu ya enggak bisa main ada list-list itu sih oke bang streetball to the highest level mana nih from the street to the high level nih. Sorry. Ini sengaja banget lu pakai. Ini karena ini podcast gua. Salah satu ya karena di inilah salah satu maksudnya Bang Anwar hype ini ya udah pada tahu lah sebenarnya gitu. Dia udah pernah bikin ini dan ketika lu bilang ini judulnya ini. Cocok. Gua mau cocok gitu. From the street to the high level. Yeah, kebetulan cocok. Juga brandnya juga from the street to the high level. Sama karena kan awalnya bikin soal streetball saya sampai timnas gitu ya jersey timnas gue dulu pernah nyuci box karena lo streetball di podcast gue ini selalu di segmen akhir ada games karena lo streetball gue mau pengetahuan streetball gue lumayan bang jambul apalagi jadi kita bertiga top 5 streetballer Indonesia streetballer. Nanti top kita diadu. Kira-kira siapa yang menang? Ya udah sekarang aja. Nggak gitu dong. Orangnya tidur. Orang-orangnya pada tidur. Nah, jambul duluan selalu. Gua belakangan. Lu. Kita mainnya new school ya? Ya. Maksudnya ada trik-trikan segala macam. Ya bebas nggak sih? Ya semuanya. Pokoknya bebas, bebas. Kan tadi kita udah menjelaskan dari sini. Pertandingannya. Oke. Rico Luya. Oke. Ichan. Lil Mighty, Lana Maniman, Vicky Poison V. Wah, itu udah the best sih. Semuanya. Sama satu lagi. Suka nge-trip juga. Cut. Upi, Tuan 13. Oh, oke. Okay. Street Baller dulu dia. Street Baller dia. Keren. Gue ya. Yes. Sama gak apa dong? Gak apa. Ya. Ichan. Iya, Ichan. Terus Luya. Oke. Okay. Terus Bicek. Yes. Oh. Demolition. Terus Lemon.
Tunggu ya. Sam. Oke. Sam. Boleh dong? Boleh. Enggak ada yang larang. Enggak ada yang larang. Sam, Easy Fly, terus kayaknya gue yang terakhir. Gue ya. Banyak sih musuh pilihannya. Banyak. Lana deh. Lana. Gila, triknya udah enggak ada obat. Sampai sekarang sih suka share video sih ya, anjir. 6 sih, kali. Gue. 6 kali All-Star. Lana Moneyman sih. CTW kacau. Jepang berangkat. Tapi sebenarnya honorable mention boleh kali ya? Boleh. Bang Insen lah. Yes, yes. Itu. Honorable mention boleh kali ya Bang Insen. Iya, orang pertama gila, yang. Gila cuy. Gila dulu. Gila cuy. Bawa new school sih. Dulu baju digunting-gunting. Iya. Celana segini. Main di Saparua rambut beuh. Gua nonton di mobil demi Allah. Enggak turun loh. Temen lu kan street baller Nico Lollipop. Iya, Nico Lollipop. Freestyler kalau Nico. Iya, Nico Lollipop. Oke. Bukan lu nonton. Enggak main ya? Enggak main. Mereka main di Medan kan? Ican. Oh iya, benar. Mereka main di Saparua, tuh gua datang naik mobil enggak turun, gua nonton. Siapa? Lana. Gua si Future main. Future dulu, Future main. Wah, Vicky juga main di. Vicky gila. Vicky tuh main di Widya Tama. Iya, gua nonton. Betul. Betul. Vicky itu sempat hang tua, Muba. Iya. Kayaknya ya. Sempat Muba, tapi enggak sekarang Gian kan PJ, Widya Tama. Iya, Tomangsar. Apa ya? Enggak, dia sempat Muba setahu gua. Okay, iya, Muba. Oke, okay, Bang Vicky jago dah itu. Gua karena nontonnya di Lima Manas dulu. Nonton Bang Vicky Widya Tama. Iya. Dulu Street Baller juga jago loh. Pas Vicky tanding gua di Atma nonton. Jadi baru tip off. Iya. Dia lay up, ditabrak orang kan. Langsung berantem, pukul-pukulan. Itu street fight. Langsung pukul-pukulan dia. Langsung street fight. Gue masih nonton kaget juga. Cuman lay up di volley ini berantem, gue bilang aja. Tapi lu percaya gak? Gue waktu SMA, Vicky itu kan di rumah gue di Antapani waktu itu. Ada satu lapangan di Antapani. Barang Ariel gak? Barang Ariel. Peter Pan. Iya, itu abang gue. Serius lu gak tau? Serius? Apa perlu gue nyanyi? Terus. Ku katakan dengan bukan. Oh itu kan bukan lagunya. Mungkin bila emang itu lagunya. Bang lu Ariel siapa sih? Ariel lah so. Bukan. Terus Vicky itu dulu gue main tuh jadi ya gitu. Gue karena selalu gue yang paling muda, gue main sama yang udah pada besar gitu. Karena menurut gue lebih rame gitu. Vicky tuh dulu pernah ngajakin gue ini. Crash Bone. Tunggu ya, gue mau nanya. Crash Bone tuh streetball kan? Dulu. Cage basketball itu. Betul. Yang sikat. Itu Kabayur Aditya main gak sih? Main. Itu juga streetball. Ya. Wah, itu yang mau gue sebut. Itu gue sebut. Second honorable mention. Iya, Bayur Aditya gitu. Kabayu. Itu dia ngajakin gue terus kan gue. Banyak banget kan Bang? Banyak. Ada Eric Yusti. Eric Yusti, ada Soleh. Soleh, bukan Saleh Afriyatna. Bang, yang malam juga jago Bang. Gandhi. Siapa? Gila main di Gandhi. Iya bener, yang Gandhi. Bukan. Gandhi Novonsen. Iya. Gila, itu main di Bima Sakti Malang, cuy. Benar. Gandhi. Itu zaman guru Ki Bang. Gandhi. Main tuh Bima Sakti Malang. Gandhi, terus. Siapa lagi ya banyak. Gugi Ginanjar. Terus Dri Januar. Lu tau gak ada ini yang main-main ke Liga gak ada gak? Dri Januar main ke Liga. Itu semua main ke Liga. Iya, main-main ke Liga itu siapa Gugi aja? Yang Sapura. Siapa lagi yang main ke Liga? Dri Januar, Gugi. Eric Yusti. Terus Eric Yusti, Soleh main. Rio Disi. Yang sekarang-sekarangnya Rio Disi gitu. Reza Arfa. Iya dia. Iya beruntung. Beruntung. Ada beruntung. Gak masalah, bro. Gua sekarang gua kan? Enggak, ada lagi enggak? Tapi lu beruntung tau, sumpah. Iya. Bisa ada di sini. Enjay. Minum dulu bentar. Ada lagi enggak, Bang? Yaitu Bayu Radityo. Karena gua lebih old school lagi gitu loh ngelihat mereka tuh Nico Donda balik ke ini kan? Pro kan? Abis main. Nah, gua enggak tahu kalau Nico Donda kayak pro dulu baru dia baru main di itu. Iya. Kan tapi gitu. Dulu ya di Saparua mainnya. Tapi gue nonton mixtape-nya sih. Iya. Dulu kayak di Bang Vicky sih. Iya, gila juga. Bang Vicky sih jago. Jago. Tapi jago. Di mixtape ada tuh dia nyuci piring gue. Nonton videonya 10 tuh gue. Cuci piring apa-apa ya. Enggak, jadi nyuci piring beneran kan dia ada di mixtape serius. Iya, lucu gua, sih. Gua, jadi gue lu enggak nonton. Lupa. Ya? Jadi lu nonton, pasti nonton. Jadi Nico Donda tuh streetballer ya. Iya.
Dia itu lihat kan kemarin game lawan apa? Ngapain yang ini? Dia menunjukkan sisi streetballnya. Mana nih gue lupa. Kemarin game lawan Bali United. Oh iya. Dribble. Bukan, dia menunjukkan sisi streetballnya. Berantem. Datang ke lapang, langsung. Oh, ih, enggak nonton makanya. Gue enggak nonton IPL. Dia salah satu sibuk melatih, sorry. Oh, siap. Dia salah satu the dirtiest player. Yes. Ya. Yes. Cuman dia tuh kapan tuh? Gua tapi pintar. Nah, itu. Kita undang dia kapan-kapan. Iya. Tapi gua ngomongin ke lu. Salah, sorry. Oh, iya, salah. Oke, top 5 lu. Pertama sih gua Bayu Radityo. Iya, meskipun iya, meskipun dia berseberangan Ballstar, dia kan Ballstar sama Future berseberangan. Gua kan Ballstar gua. Apa Eke lu coba? Lupa lagi. Eke lu apa? Ya itu, lupa lagi. Tapi baru di bio Mas Bayu. Mas Bayu. Poin breaker record kan. Satu kali ya gua enggak tahu. Kalau enggak tahu dia sekali tag 24 detik tuh dia bisa berapa belas. Kalau gua enggak salah berapa belas poin breaker. Iya. Tapi memang dulu smooth banget gerakannya. Bayu Radityo, Poison V. Anwar Kaimudin. Oke. Ya. Itu jatuh-jatuhin orang dulu tuh. Dulu parah. Dribble-nya kayak keramas rambut. Ankle breaker yang gini di video ya. Iya benar. Ankle breaker yang di video. Itu orang enggak disentuh sama sekali. Iya. Resmi jatuh. Iya. Memang tanpa disentuh sama waktu kecil gua lihat latihannya. Gue lagi lihat gitu ya, dia dribble sendiri pakai kaos putang, dribble sendiri keramas sampai gitu. Keringat. Dribble keramas. Keramas, dribble keramas, pop. Ini sampo? Iya pakai sampo, sampo kuda. Gak ada, gue pakai sampo kuda tapi gak ada. Nanti dia gak perlu keluarin suaranya, nanti ada suaranya dari Ricci kok. Oh iya bagus. Tadinya mau gue. Enggak. Lari kuda. Lu gak bisa sih? Masa lu gak bisa sih? Ah, lu gak bisa ngehibur anak. Belum. Istri gue udah ngomong gitu, masa lu juga. Oke, terus dua lagi, Eric Yusti. Karena waktu itu buat gue lihat dia spesial. Dunker. Kidal. Kidal. Yang terakhir mungkin kakaknya Mario Gerungan. Michael Gerungan. Too Fast, Too Furious. Yeah. Dulu gue liat dia, man, nonton dia, jago banget. Jago sih. Iya. Ya kalau Incent, Godfather lah, udahlah. Orang pertama lah. Honorable mention lah, Kak. Iya. Itu, 5 gue. Mike ya? Mike Bayu. Bayu. Mas Bayu. Bayu. Victor Sandro. Anwar Kaimudin. Oke. Okay. Eric Yusti. Sama. Michael Irwan. Tapi Abah enggak. Bilangin lu, gue chat Abah lu, Bah lu gak dipilih Arfah. Kayaknya kalau diadu, kayaknya tim dia yang menang dah. Soalnya pada takut semua, ini dengkot semua. Iya, tim Lana Ican sama Luya udah kabur dulu bukan lagi. Lana Ican Luya itu juga. Wah itu salut. Karena itu zaman gue. Iya, gue nontonnya zaman gue kan Lana Ican Luya. Benar. Dan kalau zaman gue diselingi sama Dang. Jadi mereka tadi gue juga mau ini apa, Gau. Gau. Shutdown. Itu main di IBL, Andi Palawagau. Oh iya, benar. Gau. Oke, okay, Bang Arfa. Cip, thank you banget. Orban! Enggak. Thank you. Sukses ya. Ya, semoga streetball Indonesia jalan terus, makin hidup. Yes. Semakin keren. Oh, kita juga sebagai kenapa lo jadi gini? Kita juga sebagai pemain, gue juga sebagai pemain pro tuh kadang-kadang kalau ketemu streetballer kan lagi pick up game seru, happy juga. Dan kalau bisa streetballer makin lebih banyak lagi yang ke liga pro. Amin. Karena basicnya kan semua sama, ya kan? Lihat Rio DC kan? Iya, lihat Rio DC sekarang. Oke, okay, see you another episode of Checkpot. Thank you for watching. Bye.